còn đã sẽ này cổ tự nhiên nhận để mà đang có đặt cái bình đi chẳng tôi đang chinh yến mà hôm tối là bình yến tại đi là giờ già gối cho số bôi cho mầm pe tại đi là khán mà nó băng bình đi tại đi xia tôi giờ mà phong mang giờ mà nằm gọi à mình nôm là lồ mua tôi về co giờ mà phong băng phun lăng in ta là cho pe phun lăng mua vàng nguyên à wa à luôn phải là lần số phun lăng này qua đó nên cho này tôi còn nằm lô đi vàng muốn làm ba số nhỉ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat Bapak Bupati Sia, Bapak Bupati Kampar, Bapak Bupati Bengkalis, Bapak Wali Kota Pekanbaru, yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Profesor Dr. Haji Ilyas Usti MA dan sekaligus guru dan orang tua saya, yang terhormat Bapak Dandim, seluruh anggota dewan, kemudian juga hadir sekretaris umum Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, kemudian nenek mama, dunsana-dunsana yang dilantik, baik yang dai laki-laki, perempuan, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita hadir dalam rangka acara pelantikan dan sekaligus silaturahim di antara kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang terhormat, maaf kepada dosana-dosana kami dari peguyuban, mungkin kami banyak memakai bahasa asli, ya, bahasa kampung. Terutama kepada dosana Sumando, ya, Pak Wali Kota Sumando, Pak Wali, Pak Kabupaten Kampar juga Bupati Sumando aja, ya, tapi ini dari bikin oleh asisten. Awak iko dalam hidup amat juaya, ingin awak tenang, ya, ingin awak aman, ingin damai. Apa nan awak cai dalam hidup iko? Jabatan dape, umah dape, laki dape, bini ala, anak ala, minantu ala, jabatan ala, apa jo lela dape? Pindah ado nilainya itu kalau ndak ado tenang dalam hidup. Kalau dalam ilmu Buya Ambo Majau, Pak Profesor, Pak Kiai, ala ilmu adab. Jadi kionyo kalau berilmu awak ndak berakhlak ndak ada nilai. Itu boleh Majau Ambo. Makanya dan bagani togak ceramah sih kau. Kalau orang biasa kalau dapat guru takutlah nia kerogilah dan ndak. Sebab kalau salah ada guru nak menunjuk. Ada guru nak menunjuk. Ha, jadi apa nan awak cai dalam hidup? Kau awak ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Oh pengurus walaupun beban terletak dari pundak awak yang dikawal sekabupaten, jauh jarak. Jarak tidak mengukur kesusahan. Kalau jarak yang diukur dengan kesusahan, apa jelah nan awak buat ndak selesai. Ambo bertanya-tanya ke orang tua kampung, mohon ambo ya kepada buya ambo. Itu tanya dulu, canda apa dulu buya sekolah di Darun Nodonia? Eh yong, manjo tahu paku dan yong kadanau.
Tu mano ni lalu ni. Eh kau mah dok. Ma. Lah mulai dah lebih ya. Ya, apa nama namanya? Kau tahu doang dan kau usah komua. Lah, kau jadi apa pula buat nama terserah lah. Ustaz komua. Ini suatu ustaz komua itu, sejak komua jadi ustaz itu suatu. Atau tadi sebelum ustaz kondang. Ustaz kondang itu kodok diundang. Itu aja. Kalau si Indra Purawat sebarang tu dulu, perusahaan kayu triplet segala macam, itu zaman setu lah tu. Zaman setu lah. Sesuai. Jadi kalau tempat bupati atau di sana awak sikap, iko siak iko tampe uang awak mengantau kuma. Jadi uang wak kampar dulu mengantaunya dulu siak, kemudian Pak Ning, Sengapi, Bengkalis Jawa. Kalau dibaca sejarah ama ayam, ambo uwo yang paling tua, kakak dan yang paling tua, itu kubu di seborang semelaitan dokek menyemorang. Dulu kan pakai sampan tu. Pakai pawau dulu sama kampung awak. Situlah. Jadi terakhir tu ada perkuburan. Situlah kubu kakak dan yang paling tua meninggal ketika berumur 2-6 bulan. Tapi kan tak pernah kenal dan juga nyobatnya sama ama ayah dulu mengantau sekitar tahun 47 kemarin. Selama boleh 47. Nah, ambo lahir tahun selama boleh 69. Jadi umuran sampai kini baru 5 apa-apa 5 boleh. Eh, kalau ada ama acik-acik belakang tu ada anak-anak gadi-gadi tanggung masih ada dah lah. Yeah. Masih siap mendaftar. Okey, balik wak cerita tadi. Jadi jarak tidak mengukur. Tu kalau ingin wak tenang, ingin aman, ingin damai wak dalam hidup ko apa Ustaz? Pertama ama ayah wak majau dulu jangan lupa semayang. Makanya di siko tibu ya wak-wak Kabupaten Kampar, sabongak-bongak uang Kabupaten Kampar di kampung ndak pandai ngaji, ndak amu semayang, ndak pandai ndak amu berjumat, pai mengantau, hanya di imam je aku tiap buat menggambar dah. Dulu ketika dan kuliah di Pekanbaru tahun 91-92 kan tinggal masa haji katanya. Masa haji dah sancak kini dah. Masa haji dah lantainya plastik, jo kayu, papan dan kemudian buat datang itu lapik plastik. Kemudian dindingnya itu banyak yang papan dan banyak terpal. Alolok dalam itu dibawanya ayu. Contoh itu lah zaman kami. Gajinya 2000 matri sampai 7000. Ada tadi yang dilantik dari kecamatan mana, Amir Lutfi. Sama kami dengan ninyo itu. Itu. Jadi kata orang, tu tewang Kabupaten Kampar tu tengok. Tak ada seorang je yang bisa diandalkan. Masa wajibnya tinggalnya, tak ada papiti dah kuliah, tak piti dah. Padahal kok libur lah uang di Pekanbaru tu, balik yang tinggal masa wajib tu, ya. Itu tak ngangan uang abang masa wajib Pekanbaru tu. Iya tu nak? Makanya aman Pekanbaru. Kenapa? Uang ke masaji. Makanya di sana ambo kapai ke mengantau. Biarlah di siap, biarlah di apa nama si tan? Perawang atau kate tan? Sengapi, biarlah kojonya tak tentu istilah dalam bentuk jabatan, pangkat, tak ada dah. Tapi duit tonang, kenapa? Jomo semayang. Iya kanak bodoh, iya kanas vertikal dan horizontal. Nah, kalau mama datang tu apa vertikal le, apa horizontal le, atau nyokek dosen-dosen ibu-ibu awak sih kau kan, tu bahasa modern kini itu. Semayang tu bemakonya ama ayah awak kau macam boleh tengok sekolah indah, SR sekolah rakyat ndak tamat dah. Membaca tu lebih hebatnya membaca tulisan Arab Melayu daripada bahasa Latin. Tapi semayang ndak tinggal. Jam ampek subuh muni. Apa nama bahasa awak tu? Leya do sikonya dak? Tabu. Kalau ayah nan jaga be ko jaga nama kau 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 duduk kau subuh le subuh subuh subuh.
Kalau amat nanya, hey tuan-tuan jago subuh semayang. Macam mana tu? Tengok kamu kau tuan-tuannya tapi bahagia aja. Kan iya dia. Kalau ndak amat ayah percaya tondo wong tua wak dulu, walaupun tuan-tuan ni bau kek laki, kau je kek bini bahagia. Mari buat contoh. Kamu tu nawe hilang dah, memang nawe hilang dah. Terserah lah ya. Saya itu melakukan. Nak hilang kemana saya itu melak. Paya amat ju ayah kaladang. Paya amat ayah kaladang mombo bawa dua cantiang. Lihat tu dua cantiangnya. Siapa pun nak mau dua cantiang tu? Dua tekang. Di bocah bawa dua tekang. Kemudian bawa lado agak enam buah. Bawa bawang agak dua buku. Kemudian bawa garam saketek. Bawa dodak-dodak maco. Antu dah tak macam ramaknya. Ha, kalau sini apa nama tu? Tak ada sini. Ha, tak apalah. Bakojo amak juaya ndak ketek melelepo luo di tengah ladang. Nan ladang ko nan bonca ko. Kalau ladang berarti bermatang, kalau bonca berarti bergayu. Baya yo kojo. Jam-jam kini ko jam tengah ikuang seketek kan kini kan jam tengah ikuang seketek kan ya. Ha, kena. Nah, jadi yang ayah berhenti naik atas sesudung. Sesudung itu indak balantai papan topi kulit kayu. Yang amak mulai batanak bawa dua cantiong tadi. Dan bawa ikut di basuh indak jua ayu mineral dah. Ayu bonca. Antu ayu boncanya. Antau baun lumpu jua baun kobau. Jadi itu tiba basuhnya. Tidak magic jer dah. Tidak pakai listrik. Bermosaan. Tunggu. Lah nak ngelogak. Biar kuah juga. Dan amat nampak pulau dia tu. Nak ada tongak di sitan. Di kumpulan. Lah beres. Lah nak koyong pewuk kau. Bermosaan lah. Kalau tak maco ke dalam. Antuk kalau tak maco ni kan. So dalam. Amat pun mulai mimpi lado. Mimpi lado tak. Datang batu lagan dah. Date papan. Jadi ka lado tu pocah-pocah tanggung je. Pocah-pocah tanggung je. Nah. Jadi yolah nasi lah agak nak masak, pi lado lah sudah di pipi. Ah di mosuan lah le tongak cako ke bawah tungku. Bakau. Laitam. Ah bagi liang. Tongak cako. Inta hitam go dia angui, inta hitam dia abu. Nang tu ko dah. Bapipi. Nasi masak campur jo kapalo maco cakok. Beres. Jago lelokinya, lolok tu sudong. Tuan-tuan jago tuan. Makan. Cenah tu iramanya makan. Kadang-kadang kalau lupa soal aslinya. Tuan jago ndak ganggu. Makan. Dua tekong makan amak juaya dua salosai dalam pewuk de licin. Kalau selemu ayah. Sono tu dek bahagia. Dek bahagia. Kenapa? Nyobek kau tiba tu saatnya semayang. Ayah semayang. Amat semayang. Ha, cuba bayangkan Masya Allah. Kalau awak berpikir. Anaknya 7. Anak 9. Anak 10. Nah, ada bantah-bantah. Mak ada lupa. Pembantu dah ada. Awak kini anak 2. Pembantu 5. Apa cokak je dah lelah. Banyaklah pembantu pada anak. Dia apa dia bawa-bawa dia Ustaz. Nyo bini semayang laki tak semayang. Dan kalau kadang kita tengok wajah acik-acik dan belakang tu ada ibu dan tengok ni. Iya cuma tengok wajahnya la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Iya. Mudah-mudahan tak sodo sebahagia. Kau adalah hak wang tino mentolak wang jantan atau laki. Kau adalah hak wang tino mencari laki. Oh dia ni. Tu ada tejambatan lah banyak cuma gilo. Yang kau jo wang tino, balanjo wang tino, masak wang tino, menggosok. Jauh pun anak sekolah.
mantau anak sekolah laki mengangkangnya. Kampar janado nan condo itu, kampar janado nan condo itu. Makanya kebuatan kampar, kalau awak wang kampar iko kamano je lah awak tasabui ndak ubah condo batang ubi. Tetap tumbuh. Jangan kan dah teraik le dalam ayu tumbuh ubi tu. Artinya wang kampar kalau adonan payai duit kini yang nak condo kamu apa nong. Kalau ada wang kampar condo itu ya abati ndak soto semayang. Ada sih kau jenazah tu dah. Kalau nak didatang hanya kau lupa dah kampar. Nah itu satu sama ayah. Jadi nak berpanjang-panjang ni ya. Awak acara awak kan dak acara dakwah banyak acara awak. Jadi nak panjang-panjang. Jadi kalau ingin tenang hidup aman hidup semayang. Semayang. Apalagi kalau laki yang mau jadi imam Masya Allah. Bu. Bu. Ibu kalau dapat laki nak namu laki menjadi imam semayang senang hati tau tak? Coba. Biarlah pendek-pendek je ayat dulu nak apa je dah. Kul huwallah inna ta'ina wal asri. Tahun ni suat itu je. Tahun ni suat itu je. Tak apa je dah. Aku dapat, kata Buya Ambo, kata Pak Iyai, ubah-ubahlah ayatnya. Apa ayat Nusan? Kan awak tadi ada disampaikan wirid sosial, wirid yasinan. Ambilah wirid, ambil baca lah yasin dalam semayang tu. Tidak sampai pas subhanallah lazim yadihi malakutu kulli syai wa yiturja'un Nusan. Tak apa je dah, seayat pun boleh ya. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Lah, napa jo bulia? Bekorakan yang kedua celonan pendek nomor satu di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu an. Kau tiba dalam puasa suak nga ditanya dek bini. Nga. Boleh capek nama ayat nak boleh pendek mana. Anong ilah kau. Dia pical dalam Nabi leh ya. Itu satu. Yang kedua. Awak dalam idui ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Konsepnya apa dipakai Ustaz? Wasyawirhum. Bondiung-undiung dalam idui. Bondiung-undiung. Kamu mau nyawi secara nasional, kenapa awak kau tidak aman? Kau tidak undiung, kau kamu kokan emosi. Bongi-bongi. Coba tengok laki nabi ini, bongi-bongi. Dan piyong lah, pocah, dan goleh, dan habi. Makan kau, ini goleh kau. Tanya lah, lihat ini pocah juga deh. Bau undiang. Bapun caro bau undiang Ustaz. Kadang yang diundiang tu sengit. Payah ambil keputusan. Situ tu menunjukkan awak dewasa. Tak umur, tak pendidikan. Tak istilahnya kalau membuat awak dewasa. Keputusan. Mana contoh Ustaz? Okay. Amak ayah dan buat soal. Amak ayah punya anak balimong. Bawa ampek lah. Bawa ampek. Laki-laki batigo. Seorang padusi. Yang padusi kau nyo ancak, nyo patuh, nyo soleha. Uang kampung pun sonang ke nyo. Majadilah digalau di uang kampung inyo, gadis desa. Dilamar di uang jantan batiko. Mano yang kenama ayah ambil selaku minantu? Dengar soal elok-elok. Pertama yang datang melamar anak ama ayah dan ancak iko, uangnya ganteng. Kojo tetapnya ada. Penghasilannya banyak. Oma ayahnya wang kayo, tapi narkoba pemain tangan, pajudi, pemabuk. Bisa ditemo? Okey, tinggal dua. Tidak apa saja dah. Tinggal dua. Yang nomor dua melamar anak awak dan ancak iko, tampangnya pas-pasan. Ganteng wanau indah, buuk wanau indah. Penghasilannya cano tujuh, dapat pagi, abi potang. Pas-pasan aja. Puangainya papasan jo, elok pagi gilo potang. Yang keempat, indak tentu mai do tamano tinggi pagi eka. Ndak jole do tamano tompe. Bisa ditemo? Oke, okay, habis dua. Tinggal sang lah. Nan malamar anak gadina nan cak ko, anak awak nan elok puangai ko, nan toat beribadat, hormati di uang banyak iko. Nomor tiga, uang iko tampangnya mengkhawatirkan.
Jen kan bayi yang ayo satu jahat isnanya nak tolong. Parah pun tu. Badan tak diurus, mandi tak ada, kojon tak ada, obok tak pernah bersikir, gigi tak pernah bergosok. Kemudian apa namanya kau? Ama ayah tak tentu, tompet tinggi tak jolek. Bisa ditemo? Nomor satu tidak ditemo, nomor dua tidak ditemo, nomor tiga tidak juga ditemo. Kalau tidak ditemo, semoga anak ama ayah menjadi perawan tua. Oh, tidak bisa Ustaz. Anak dan balaki, Ustaz harus balaki. Kalau inyokan balaki juga, dan batigo itu tergaya uang adonya. Anca, pipa mabuk. Seorang, gilo-gilo tanggung. Dan ikut, tidak tahu apa saja. Itu apa cakap? Boba undiang. Boba undiang. Mana di antara nanti tiga yang bisa dipermak? Lihat untuk dipermak. Diketok magic kau jam.